Halo, hari ini aku mau kasih kejutan buat Daddy. Tapi Daddy harus tutup mata dulu. Kasih yang warna. Sebelum tutup mata, aku pengen lihat kamu. Apa? Biar kamu adalah menjadi orang terakhir yang aku lihat. Waduh. Anak aku tersayang, anak aku tersayang. Oke okay, guys, kita mulai okay. Jadi guys tuntun jalan kemana? Nah kan, nah kan ini deh, tapi sumpah demi Allah gak kelihatan ini ya kan. Iyalah ya jalan, naik. Aku mau denger kamu ada persembahan apa buat aku? Iya, silakan. Kamu mau apa? Baca puisi apa? Hadap depan dong. Buat Daddy, walaupun Daddy orang terdekat dalam hidupku, setelah ibu, ibu dan ibu, meskipun aku bukan lahir dari dirimu, tapi Daddy-lah yang mengantarkan kalimat tauhid di telingaku saat aku lahir. Daddy rela menjadi apapun, bahkan dihujat hanya untuk jihad mencari rezeki untuk kita agar mendapatkan hidup yang layak. Tak ada kata ataupun yang dapat aku ucapkan selain terima kasih yang tak terhingga untuk Daddy. Happy birthday my hero, you are always my first love. Love you. Thank you ya. Hey, Mbak. Hey, kan 16 tahun baru ketemu Daddy ya. Kamu kangen gak sama aku? Kangen. Oke, kamu mau ada apa? Mau kamu sampaikan? Oh, punya juga kamu. Oke, apa yang mau kamu mau sampaikan? Didi, iya. Selamat ulang tahun. Iya. Aku merindukanmu. Aku mencintaimu. Apa Didi tahu? Aku selalu ingin mengatakan ini secara langsung. Didi, aku tak mengerti. Apa kita ini dekat atau jauh? Aku tahu dalam tubuhku mengalir darahmu. Namun, mengapa aku tak merasakan kedekatan yang hangat? Mengapa aku merasa hubungan kita hanya sebatas seorang wali dan anak kecil? Jadi, apa kau juga tahu? Kadang aku iri dengan anak-anak yang lain yang bebas cerita apapun pada ayah. Bebas mengutarakan isi hatinya dan tak ada kecenderungan di antaranya. Di sini, aku tak mengalami. Sungguh aku hanya mencari diriku yang kecil. Sekarang di pesantren. Coba kamu kasih aku tausiah apa? Coba. Jadi udah wajib deh siapa yang bisa menyumbangkan tausiah. Jadi menurut aku, walaupun Daddy dihujat banyak orang, dikatain banyak orang, tapi tetap pahlawan di rumah kita. Kayak apa ya? Jadi ngelakuin hal buat kita apapun biar kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Jadi kerja banting tulang dari pagi sampai malam buat kita doang. Ini juga benar-benar yang kayak
ngelakuin apapun demi kita, maupun emang ini gagal dulu sampai tapi gak jadi gak pernah ngelakuin jadi ayah pun. Amin. Lakson, apa? Apa yang mau dicapi? Tanya. Apa? Ayo, apa, Son? Apa, mau apa? Lakson, apa? Iya. Yeah. Lakson, apa, mau ngomong apa? Paris, Paris. Tanya. Apa, coba? Tanya. Oh, tanya. Paris, Paris, Paris mau kasih apa? Ini udah jago udah ini udah. Tadi puasa, kan? Selama ini puasanya Paris sampai maghrib, kan? Belum jebol, belum batal. Belum batal. Ya. Terus? Coba dong Dedi mau dengerin kamu sekarang udah pinter ngaji apa? Bacain aja deh kalau setiap sholat kan kita baca surat Al-Fatihah. Kamu udah bisa belum hadirin aku surat Al-Fatihah? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Walad dolin. Wah, udah pinter semuanya nih. Makasih ya guys. Dari Oma. Oma, apa ucapannya buat aku? Aku selalu mengucapin untuk Vicky sekarang ulang tahun yang ke-40. Semoga disehatkan. Rezekinya tidak terbatas. Terutama kita dan itu aja sih doanya. Kita perlu koma. Terima kasih. Ayo, Harusnya jamnya ada buka
kita nggak sih? Nggak juga sih dong. Tapi sih jujur sih dari semuanya yang ngasih nato kado baru Ray sih, alhamdulillah. Gua apresiasi sih sama kado yang nggak tahu sih. Ya no. Kasih kado Ray. Pakai aku nggak jamnya, ayo boleh. Apa jangan-jangan biar Kak Kiki biar ingat kamu terus nih waktunya, masalah waktu ya biar iya. Terus ya tinggal dia, dia bahas waktunya ya. Bos. Mudah-mudahan dia main keren, kalau aku pakai terus. Wah, ntar aku cintin lagi. Oke, itu. Cocok Mas Wik. Makasih. Biar dengan waktu sama anak Mas Giki. Iya, ini mana ya? Ada, sumpah ada. Aku ada deh, ketinggalan kan Om? Iya. Sumpah. Udah ngasih apa emang? Kita, kamu masih celana. Kalau aku ya waktu itu kalau tahun lalu, setiap kita pergi dipakai terus. Setiap kita pergi, jadi tuh lupa satu. Dia tuh kacamata gaya. Jadi kacamata aku dipakai terus sama Dedi kalau pergi kemana-mana. Jadi kamu beli aku kacamata? Iya. Terima kasih, thank you. Senang. Ray, makasih ya, Ray. Wow. Kamu tinggal sama aku? Sama aku, nenek tinggal. Masih jagain nenek. Masih jagain nenek. Ya aku sih, kami anak laki-laki ya. Ya jadi tinggal, kalau dia nyamannya masih jagain nenek, kan juga kita Cikrawang sama ya Bekasi, ini kan gak jauh lah. Ntar aku sering monitor sih pasti. Karena aku nanti ngambil rapot kamu karena habis lebaran kan? Iya. Tapi prestasi kamu bagus gak? Alhamdulillah. Serius?